Saudara memadupadankan kain etnik nuansa tradisional, nuansa modern, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman, ternyata mampu menghasilkan sesuatu rancangan busana yang indah dan unik. Busana ini merupakan hasil karya para santri yang tersebar di berbagai daerah dan ditampilkan pada pagelaran halal fashion. Ikut menyemarakkan Hari Santri Nasional 2023 yang jatuh pada tanggal 22 Oktober, para santri yang menggeluti dan berminat dalam dunia fashion ikut berpartisipasi dalam Halal Fashion Festival yang digelar di kota Surabaya, Jawa Timur. Para santri ini merupakan desainer busana yang diperagakan para duta santri dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Menurut pembina Yayasan Duta Santri, Azza Nilawati, tujuan diadakannya pagelaran Halal Fashion ini adalah untuk memamerkan karya busana para santri kepada masyarakat luas. Halal Fashion Festival merupakan sebuah wadah bagi para santri untuk mengkreasikan busana tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman, seperti halnya menutup aurat. Seorang muslim dapat tampil menawan dan elegan dengan mengenakan busana yang mematuhi syariat Islam. Visi yang ingin dibawakan adalah bahwa santri itu yang selama ini mungkin dikenal dengan image yang tradisional, itu mereka pun juga bisa berpenampilan secara modis dan elegan, dan yang itu adalah karya santri juga gitu. Jadi dari santri untuk santri. Yang itu saya kira satu kesempatan yang luar biasa dan kemudian dimanfaatkan oleh para santri yang terdiri dari berbagai pesantren di Indonesia. Halal Fashion Festival diharapkan mampu menjadi ajang meningkatkan citra diri santri tidak hanya pandai mengaji, namun santri juga dapat berkreasi khususnya di industri fashion. Halal Fashion Festival tidak hanya memberikan inspirasi bagi para santri maupun masyarakat luas, tetapi juga merupakan wujud kontribusi dari komunitas santri dalam mempromosikan pesan keindahan dan kesopanan melalui busana. Acara ini juga diharapkan mampu membantu memperluas pemahaman tentang berbusana yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga identitas agama dalam dunia fashion yang terus berkembang.